Halo guys, balik lagi nih dengan Majelis Tekno. Di video kali ini kita akan mengulas smartphone terbaru dari Samsung. Samsung sebagai salah satu penguasa pasar smartphone Android baru saja merilis ponsel yang berfungsi sebagai smartphone, tablet, sekaligus kamera. Samsung memberi nama perangkat yang mengusung konsep layar lipat. Itu adalah sebutan Samsung Galaxy Fold. Konsep ini menawarkan luasan layar yang lebih lebar dengan kemampuan multitasking yang mumpuni. Nah, berikut guys, ulasan singkat tentang Samsung Fold. Mengusung konsep layar lipat, Galaxy Fold pertama kali dirilis saat acara Galaxy Unpaid 2019 yang diselenggarakan di San Francisco pada bulan Februari lalu. Salah satu daya tarik ponsel ini adalah konsep layar lipatnya. Panel Galaxy Fold terdiri dari dua jenis. Pertama adalah panel utama ukuran 7,3 inch, jenis layar Dynamic AMOLED, serta memiliki rasio 4,2 banding 3. Nah, ketika dalam posisi dibuka. Layar kedua adalah panel cover, sebesar 4,6 inch. Jenis layar HD Plus Super AMOLED, serta memiliki rasio 21 banding 9. Ketika panel utama dalam keadaan tertutup, perangkat yang dilengkapi dengan sistem Android Pie 9 mampu membuka 3 aplikasi sekaligus. Misalnya ketika membuka aplikasi WhatsApp, YouTube, dan Google Search pada waktu yang bersamaan, maka perangkat akan menampilkan 3 jendela sekaligus dalam satu layar tampilan. Punya 6 kamera. Galaxy Fold dilengkapi dengan spesifikasi yang bisa dibilang di atas rata-rata. Chipset yang digunakan pada perangkat ini yaitu Snapdragon 855 dengan 8 inti core, plus mempunyai kemampuan grafik yang didukung oleh Adreno 640. Kapasitas RAM pada perangkat ini sebesar 12 GB dan penyimpanan internalnya sebesar 512 GB. Tak ketinggalan, daya tahan baterainya sebesar 4380 mAh. Galaxy Fold menggunakan konfigurasi 6 jenis lensa kamera yang tersebar di 3 bagian. Bagian cover, bagian belakang cover, dan bagian depan yang ada di panel utama. Di bagian cover terdapat sebuah kamera selfie 10 MP, sementara di bagian belakang cover terdapat 3 kamera utama yang terdiri dari 16 MP ultra wide, 12 MP wide angle, dan 12 MP telephoto. Kamera depannya memiliki konfigurasi sensor selfie 10 MP dan sensor kedalaman depth sensor 8 MP. Galaxy Fold akan segera dijual pertama kali untuk pasar Amerika Serikat dengan dibanderol mulai dengan harga $1.980 atau sekitar 27 juta. Selanjutnya di Eropa dengan harga sebesar 2.000 euro atau sekitar 31 juta. Nah, itu dia guys ulasan singkat tentang Samsung Galaxy Fold. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, dan jika kalian suka dengan video seperti ini, tekan tombol jempol ke atas. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Techno.